Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftah ibabi rahmatillah Aidada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu hari, satu ilmu Hari ini kita akan belajar Cara menjadi kaya Cara agar dikejar-kejar oleh dunia Bukan sibuk mengejar dunia dan tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang sudah memang tercatat untuk kita. Dalam hadis yang sudah dijelaskan Nabi Muhammad SAW bersabda, Laisal rina an sesungguhnya kekayaan itu bukan memiliki banyak harta, bukan memiliki banyak materi, tetapi Nabi melanjutkan dalam sabdanya, rina, akan, tetapi, akan tetapi yang namanya kaya adalah... Kekayaan hati. Kekayaan hati bagaimana? Hatinya sudah merasa kaya karena kenal Allah Ta'ala. Hatinya sudah merasa kaya karena punya Allah Ta'ala yang Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Hebat, Maha Segala-Galanya. Sehingga tidak sedikit pun merasa ragu, tidak sedikit pun merasa risau, tidak sedikit pun merasa resah untuk urusan rezeki karena sudah kenal Allah yang Maha Kaya dan Maha Mengayakan. Karena itu dalam hadis yang lain Baginda Muhammad SAW bersabda Man kanatil akhirah Siapa yang semangatnya tertuju pada akhirat Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Maka Allah menjadikan kekayaan itu terletak dalam hatinya Hatinya merasa kaya Wa allahu syamlah Dan Allah akan menjadikan keluarganya bersatu ya Keluarganya bersatu Seperti kata orang Jawa Mangan ramangan sementing kumpul nggak punya duit nggak jadi masalah yang penting bisa kumpul bersama keluarga wajamalahu syamlahu wadat wa hudunnya wahyarohimah dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu menghinakan diri tunduk ya dunianya tunduk kepadanya sebaliknya dalam hadis tersebut Rasul besar waman kana dunia hamhu barang siapa dunia itu menjadi semangatnya ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi Allah akan menjadikan kefakiran tampak di dalam pandangannya. Jadi terus dia akan melihat kefakiran, fakir fakir, miskin miskin, susah susah susah. Itu yang dia lihat. Wa farroko alaihi dan Allah akan memporak porandakan keluarganya. Naudzubillah min dalik. Walam yaktihi mina dunya ilma kudirolah dan tidak akan datang bagian dunia kepadanya kecuali memang sudah ditentukan sesuai kadarnya, sesuai takdirnya. Karena itu rahimakumullah kalau pengen dunia, harta, materi, jabatan, apapun itu mendatangi kita, caranya jadikan semangat kita tertuju pada akhirat, semangat kita tertuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merasa kaya dan tidak takut jatuh miskin. Semoga sedikit di parokah kada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.